Wow. Assalamualaikum semua. Hari ini Teacher Madina ajar huruf hijaiyah wa dan ha. Jom belajar sama-sama. La ilaha illallah. Jom Teacher tunjuk contoh bagi huruf wa. Wa untuk vitamin. Wa untuk vitamin. Seterusnya, contoh bagi huruf wa, van. Sekarang, Teacher tunjuk contoh bagi huruf ha. Ha untuk harimau. Ha untuk harimau. Ha untuk harimau. Contoh seterusnya bagi huruf ha ialah hidung. Ha untuk hidung. Ha untuk hidung. Okey, jom kita mula tulis huruf bersambung va. Va alif va, va ya vi, va wawu. Macam huruf wawu hari itu, huruf va tak bersambung dengan mana-mana huruf yang lain. Okey, kita tulis vi pula. Va ya vi. Okey. Ekor dia dua-dua kena bawah garisan. Okey, huruf va ekornya bawah garisan, ya pun ekornya bawah garisan. Okay, kemudian va waw vu. Ha, sama macam huruf waw sahaja, cuma huruf va ada titik. Va alif va, va ya vi, va waw vu, va vi vu. Seterusnya huruf ha pula. Ha ini adalah ha bulat, bukan ha macam ha tu. Ini ha, ha alif ha, ha alif ha, ha alif ha. Tarikkan huruf alif ke atas, jadi ha alif ha. Seterusnya ha ya hi. Huruf ya mesti dekat bawah garisan, ha atas garisan. Ha ya hi, ha ya hi. Seterusnya kita buat ha waw hu. Ha dengan waw pun boleh sambung, ha waw hu. We say la ilaha illallah, la ilaha illallah.